Yo, halo semuanya, kembali berjumpa dengan saya Retro Boys. Kali ini kita akan melanjutkan karir Retro Min di UFC 3. Seperti apa kelanjutan dari karir Retro Min? Kita akan saksikan sebentar lagi. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, mari kita mainkan. Di sini kita akan melakukan pertandingan selanjutnya. Ada penawaran apa? Ya, kita klik aja. Ya, kita mendapat penawaran untuk melawan Junior Dos Santos. Wah, tapi secara skillnya dia jauh lebih unggul daripada Retro Mins dan hype-nya masih low. Mas, enaknya diterima apa enggak? Sebaiknya kita terima aja supaya kita naik level. Oke, kita akan terima penawaran untuk melawan Junior Dos Santos. Oke, tapi sebelumnya kita harus berlatih dulu ini. Karena kita butuh ini apa? Staminanya dinaikkan. Dan hype-nya untuk promosinya ditinggikan lagi supaya banyak yang nonton nih. Kita pilih dulu ini sasana yang cocok. Yang bagus apa nih? Duit saya ada 523.600. Ini cocok untuk beli sasana yang bagus ini, bisa nih. Kita cari dulu ini boxer gym, wrestle, boxing, jiu-jitsu, boxer. Kalau boxer tapi terlalu murah, pasti dia trainingnya kurang bagus. Saya mau pilih aja yang mahal nih, kickboxer. Oke, ini bayar 500.000 loh untuk jadi member. Dan untuk trainingnya 20.000 sendiri. Wah, ini pas sekali duitnya, pas-pasan nih. Oke, kita udah beli dan kita langsung schedulekan untuk melatih karakter kita, Retro Mins. Yuk, gas. Kita hajar, latih biar keren. Biar jago, mantap jiwa. Oke, sekarang kita akan training dulu sebelum kita mempromosikan pertandingan kita. Kita lakukan training, kita naikkan semua ini, striker, grapple, health-nya kurang semua ini. Kurang fitness karakternya. Ya, ini udah naik 65%. Sekarang kita cari lagi, tambahin lagi apa yang perlu dinaikkan lagi. Speed back, training, clean drill, crossover drill, weightlifting, naikin power aja. Oke, boleh lah. Oke, powernya udah naik, fitnessnya udah jadi 71%, staminanya total secara keseluruhan, dan kita tambahin lagi dah. Ya, naik lagi jadi 73%, tambahin sekali lagi terakhir. Setelah itu kita masuk ke promosi ya. Kita pakai ini aja, focus speed drill, supaya blocking sama akurasi semuanya naik semua ini. Oke, jadi 76%. Mantap jiwa. Yuk, kita sekarang masuk ke promosi. Kita akan promosikan sosial media atau flyer ya. Kalau flyer tuh udah ketinggalan nih. Kita pakai sosial media aja untuk promosi pertandingan kita. Ya. Oke, naik ke ranking 6 itu. Oke, mantap. Sudah selesai semua. Fight hype-nya masih low ya, masih kurang nih. Ini untuk next-nya kita perlu naikkan lagi untuk hype-nya. Nah, ini sekarang kita pilih, tadi udah pilih kostumnya, pakai celana hitam. Dan ini adalah pertandingan yang akan dilakukan oleh Retro Mins. Penontonnya mulai banyak nih, view-nya itu di promosi sosial media 34.911 view. Lumayan lah. Oke, Retro Mins melawan Dos Santos. Seperti Los Santos ya. Oke, ini dia.
pertandingan Retro Min melawan Dos Santos. So dan ini yang muncul pertama adalah Dos Santos dari Brasil, Junior Dos Santos. Dia memiliki stamina yang tinggi dan kemampuan di atas rata-rata dari Retro Min. Dan dia adalah tipe boxer. Wah, boxer nih, sesama boxer. Tapi saya tadi udah nambahin strategi untuk berlatih kickboxing supaya kakinya ampuh untuk tendangannya. Jadi mudah-mudahan saya bisa memenangkan pertandingan ini melawan Dos Santos. Ini dia Dos Santos dengan mukanya yang tengil sekali. Wah, mukanya ngeselin banget ini. Oke, ini dia jagoan kita, Retro Means, juara tidak terkalahkan. Mantap juga, semoga pertandingan kali ini tetap bisa memenangkan pertandingan supaya gelar tidak terkalahkan masih terus disandang oleh Retro Min. Ya, Retro Min ini jagoan yang luar biasa sekali, 14 total dari karir pertarungan, 12 menang KO dan tidak terkalahkan. Mantap jiwa, ini dia Retro Min. Dan semoga pertandingan ini juga bisa dimenangkan oleh Retro Min. Kita akan lihat. Dan saya ini udah lama nggak pegang main game UFC 3 ini. Mudah-mudahan kontrolnya masih lancar. Oke, ini secara umur masih jauh lebih muda Retro Min. Dan jangkauan juga menang di Retro Min, beratnya juga menang Retro Min. Wah, semua menang di Retro Min. Tapi secara stamina dan kemampuan lebih jauh lebih unggul dari lawan si Dos Santos ini. Oke, ini pertandingan akan segera dimulai. Kita lihat. Ini dia. Pertandingan kelas berat Junior Dos Santos dengan muka tengilnya. Wah, tengil sekali ini, minta dihabisin sama Retro Min. Kurang ajar sekali dia. Nah, ini juara tidak terkalahkan, 14 menang KO. Ini dia Retro Min. Ini judinya adalah Mario Yamakasaki. Mario Yamakasaki. Oke, kita langsung gas. Tendangan meleset. Oke. Tendangan lagi. Mengenai mukanya Dos Santos. Ayo. Oh, Superman Punch masuk. Tendangan lagi. Kita lakukan tendangan lagi. Wow, meleset. Oh. Meleset lagi. Kita harus berhati-hati. Tendangan yang mantap sekali dari Retro Min membuat goyang Dos Santos, tapi sayang kurang cepat lagi memukul. Aduh, terkena pukulan. Hati-hati nih Retro Min, ayo Superman Punch belum masuk juga. Tendangan masuk lagi. Oke, goyang lagi. Aduh, sayang sekali meleset Retro Min. Ayo, oh, Superman Punch-nya meleset. Tendangan yang mantap. Pukulan lagi. Wah, udah pusing ini. Ayo, pukulan lagi. Sayang sekali Superman Punch-nya. Masuk Superman Punch. Ayo, jaga. Oh, tendangan telak mengenai wajah Dos Santos dari Retro Min. Ayo, pukulan. Jab Superman Punch masuk. Tendangan lagi. Kita kasih tendangan lagi. Oke, masih kuat. Tendangan lagi, pukulan dari Retro Min. Ayo, siap tendangan. Oke, telak masuk. Langsung pukul, ayo pukul. Ini staminanya sangat kuat sekali Dos Santos. Oh, pukulan mengenai sasaran dari Retro Min. Oh, tendangan yang telah menjatuhkan Dos Santos. Pukulan telak. Ya, dan akhirnya Retro Min berhasil membuat KO
Dos Santos yang tengil itu. Dan dengan ini gelar tidak terkalahkan masih disandang oleh Retro Wings dengan tendangan yang telak. Oh, tendangan paculnya mengenai tepat di wajah Dos Santos sehingga membuat Dos Santos tergeletak. Dan dilanjutkan dengan pukulan-pukulan yang membuat Dos Santos menyerah kalah KO. Ini dia kehebatan dari Retro Means. Mantap jiwa. Ini dia sang juara. Tidak terkalahkan jagoan Retro Means. Mantap jiwa. Jagoan saya ini memang luar biasa sekali. Pukulannya memang ukuran super. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Ini dia Retro Means. Sang juara sejati tidak terkalahkan. Dan dengan kemenangan KO, dan ini 15 kali KO, mantap jiwa ini Retro Means. Oke, okay. Naik level ini, Retro Means naik level. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk edisi kali ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk komen, share, dan like. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Kita akan lanjutkan di next episode. Oke, salam retro. Bye-bye semuanya. Ciao.